Ang kagawa ni Basilele. Boleh, boleh. Boleh, oh. Boleh, boleh. Ya aku nak caki usur mende. Boleh, boleh. Oh, ada nih orangnya, Di. Dulu kita ini sering lompat-lompat di atas. Kita boleh dekat, Om. Boleh dekat ya. Kita, dia mau izin, jadi adik kita ini mau izin, boleh tidak kita foto-foto di atas sebentar saja? Kalau boleh, ya alhamdulillah. Kalau yang dulu, Om, mana yang dulu? Yang sering ditempati lompat-lompat? Tidak ada, Mi. Yang perahu begini dulu, yang lompat, sering ditempati lompat. Tidak ada, Mi. Oh, sudah pindah ya. Om, om. Om, boleh mampir foto-foto, boleh ya? Boleh, boleh. Boleh, Om. Boleh, boleh. Ya, aku nacaki usur mende. Maksudnya, temen dia kena caki. Makanya saya pakai kita. Oke. Alhamdulillah, kita dapat liputan gratis nih, Sapo. Iya. Jadi, Sapo kita ditraktir sama adik-adik ini ya. Nanti katanya ini baru awal mula. Nanti kita makan di Pelekok Dopitue. Asyik sekali. Amin. Semoga dipermudah urusannya Sapo, baik yang menonton ataupun kan waktu itu tanggung di situ. Ya. Jadi oh abrasi. Iya, abrasi. Abrasi. Oh, runtuh. Heeh. Runtuh pasirnya turun ke bawah. Oh, itu yang sehingga pasir yang di sana banyak ya? Iya, banyak. Oh, begitu Sapo ya. Oh, jadi Sapo kita rencana mau naik foto-foto di sini Sapo ya. Jadi lanjut lagi kegiatan apa? Kegiatan pembangunan pulau lagi. Oh iya. Jadi adik hati-hati ya kalau naik, baca bismillah. Oh, enggak goyang pipanya nih. Oh, kuat ya. Ya, siapa dulu mau naik ini? Satu-satu naik ya. Jangan, jangan semuanya. Ya, dua orang dulu. Dua-dua dulu. Mungkin kita dulu adik, yang ringan-ringan. Iya. Iya. Yang kecil-kecil dan cantik-cantik. Ini Pak selebgram dari Wajo ini, Pak. Iya. TikTokers maksud saya. Iya. Boleh difoto tahu siapa yang foto nanti? Oh. Bukan kayak ini yang biasa ku tempati main catur Pak waktu tidak ada ki, bukan ini beda lagi. Emang? Ada perahu begini juga dulu. Saya ya, biasa datangi main catur. Iya, ini ji. Oh, oh beda. Oh, saya biasa juga temani teman-teman lompat-lompat. Oh, iya. Ayo minta Miki juga. Tidak apa-apa ji. Ah, tidak boleh ya. Biar sekalian satu kali saja Om, ya. Biar rendah ter. Oh, SOP-nya begitu. Iya. Oh, iya. Oh, siap-siap. Jadi ambil gambar boleh diupload nanti di media sosial. Oke. Ini dari perusahaan apa, Pak? Perusahaan baru saya. Oh, baru gitu ya, Om ya. Oh, iya. Iya. Oke. Belum ada waktu sini. Operasinya kapan Om beroperasi? Ada seminggu lagi. Oh, seminggu lagi. Boleh pakai mic enggak? Boleh bincang-bincang? Enggak ada ya. Oke. Oke. Iya, jadi waktunya habis ya. Jadi cukup bayar 50.000 aja deh. 50.000. Iya. Sekarang tamu kita selanjutnya. Iya. Nanti bagusnya di mana bagus ya? Jadi kebetulan saya pengantar tamu Om.
Iya. Nanti dikunjungi kanal YouTube-nya juga, Walanai Tour Guide. Iya. Nanti kalau mau foto berdua boleh diminta bantuannya sama saya. Di situ boleh. Oh, enggak boleh ke sini barangkali ya, tengah-tengah. Oh, jangan. Itu belum. Kalau di sebelah sana boleh, ujung sana. Kelihatan kota Singkang, boleh. Ada apa-apa di sana boleh. Jangan sampai di sini, di situ Ji, di perahunya, ya. Ke Bawang yang ke Pelampung, Arung ke Pelampung. Iya. Iya, jangki terus-terus ke sana, ke air di sana itu. Iya, mau difoto? Saya foto, Ki. Wow. Ini rasa-rasa kayak di Titanic ya. Titanic. Iya. Sini ke foto, Ki. Iya. Iya. Di mana ambil gambarnya nih? Ayo, tim tidak tukar foto karena Pak pegang kaju ini satu. Kita coba balik ke sini dulu, balik Miki. Itu Pak, itu adalah kecilnya jangan kita. Eh mana? Oh ya, kita balik. Salah. Balik kita. Ini foto pro wedding ya. Hati-hati, pelan-pelan, bismillah. Iya. Iya. Oke, sampo. Adek, nanti kalau ada kertas tak kita tulis IG tak nah, saya follow Ki. Iya. Iya. Jadi kita pulang nih. Pulang. Iya, pulang. Kita menuju ke pesisir Danau Tempe atau mau keliling pulau dulu? Oh, keliling pulau lagi. Iya. Oke. Saya lagi ya. Makasih sapo. Jadi sapo itu kalau di sini Pak, saudara. Oh iya. Jadi kita antar makan sini kan. Mau gedeng. Oh, ke sapo. Selamat gitu pada selama. Iya. Om kalau ada apa-apa Om anu ya. Selamat. Oke, sapo, thank you. Makasih banyak sapo. Kasih ya. Oke. Okay. Keren sekali ya. Jadi nanti kita akan menuju ke pulau mana? Pulau sana atau pulau sini? Kita ke pulau aja, Om. Ke pulau sana, Om. Iya. Oh. Ini ada bendera warna merah. Ini sepertinya tanda. Tanda apa ini, Om? Ini. Oh, batas. Jadi Sapo, kita akan menuju ke pulau. Katanya menurut Bapak tadi pulau ini ablasi ya Sapo ya. Iya. Sapo. Keren sekali. This is amazing. Menuju ke pulau. Jadi di pulau ini adalah pulau yang dibuat dulu. Ini adalah pulau buatan dan sepertinya sudah ditanami beberapa tanaman seperti jagung dan pisang dan ada beberapa biasa tanaman yang lainnya. Oke, Sapo, keliling pulau di Desa Nepo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia itu merogoh kocek Anda sekitaran 20.000 per orang Sapo. Jadi kalau ada 5 orang, jadi Anda bayar 100.000 saja. Tapi itu masih bisa turun harga tergantung kesepakatan Anda dengan
batasi atau sopirnya sapo. Iya, begitu. Oke. Boleh agak dekat, Pak, ke pulaunya? Kita muter ke sini aja, soalnya sudah jam berapa ini ya. Kita nggak usah keliling sana, agak jauh. Kalau di sini saja, Pak, dekat-dekat sini. Putar lagi pulang. Iya. Ini pulaunya agak besar, Sapo, ya. Jadi di Danau Tempe itu ada 3 pulau. Oh, sepertinya kita akan mampir di sana, Sapo, melihat kebindan. Boleh kita mampir sebentar, Pak, di sana? Di pulau, boleh? Iya. Jadi, Sapo, kita akan mampir di pulau untuk foto-foto. Karena kebetulan kita ada YouTuber juga dan selebgram di Desa Nepo menemani kita. Kebetulan ada 4 orang. Jadi mereka ini adalah sahabat-sahabat ya teman-teman kita. Kita akan menuju ke pulau buatan Danau Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Menurut Bapak, kemarin ada beberapa pesennya yang hanyut karena ada ablasi pulau buatan Danau Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Sepertinya kita hanya sampai di pinggir saja ya, karena becek sekali ya. Iya. Cek sekali kita lihat ya. Wow, di atas batu ini kayaknya bagus untuk berfoto, tapi kita lihat dulu apakah aman atau tidak. Nanti goyang-goyang. Aman ya? Berani tidak? Tahu Solomuki maksudnya biasa ke sungai memang. Oh, iya, sudahlah. Oh, ana pala antara panang. Iya. Iya. Di mana? Tunggu dulu ya. Jangan lompat dulu. Jadi Bapak berjibaku ya sendiri. Bisa mawise. Wah, ternyata teman kita ini bisa mawise, Sapo. Iya. Oh, balop ya Mbona. Iya. Wow. Di sini mau saja, Pak, karena di situ cuma mau foto, di atas batu cuma mau foto. Oh, kada hampir mata mau pas apa? Pulang ngotot, hati-hati. Iya. Iya. Wow. Jadi ini seperti konsepnya bocah petualang ya, Sapo ya. Iya. Jadi Sapo kita jadi ubah nyamuk ya. Jadi saya berdua saja sama Pak Sobir. Tidak apa-apa jadi banyak nyamuk, yang penting kita cari uang ya. Nanti banyak yang nonton. Iya, Sapo. Wow, cantik-cantik ya. Wah, anak Tanah Sitolo cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Ini orang asli Tanah Sitolo, Pak. Yang tamu tak ini. Orang Tanah Sitolo dia juga, Pak. Oh, Tanah Sitolo dia. Iya. Asli orang sana ya, untuk teman-teman tamu kita. Ya, Sapo. Wow. Jadi di sini ada batu-batu yang tersusun rapi, Sapo. Ini untuk menghalangi ombak yang akan menghantam pulau. Ya, Sapo. Jadi kita keliling-keliling, Sapo. Coba ada drone di. Beli mie kok drone satu orang? Beli drone. Biasa. Boleh satu kali saya kok dong mau ambil take. Jadi ayo ke Wajo Sapo ya. Satu, ya. Satu. Lagi, satu, dua, tiga. Ya. Satu, dua, tiga. Ayo ke Wajo, Sapo! Ay, kurang semangat deh. Udah dikasih ke berle, yang serius, jadi tidak semangat, Ki. Ya, satu ya. Yang serius ini. Dia kagak mitek, ya mimitek ya. Satu, dua, tiga. Ayo ke Wajo, Sapo! Ke sawah, kenapa gak ke sawah? Tiga. Ayo ke Wajo, Sapo! Oke, mantap.
lele.